Oke, aku sekarang ni ada di Kampung Kuang, Ulu Kuang. Jumpa seorang yang suka buat video dekat YouTube. Nama Dian. Aku lupa lah nanti kita tengok ya. Ini Dian. Siapa nama? Mama Azif Khan. Apa nama channel? Channel dia Mimam MUHT AZRAF. DN Azrif Khan. Nanti boleh apa ni subscribe channel Gek ni daripada Ulu Kuang. Ya, ya. Wang sini panggil nama apa? An. Bukalah sikit mas tu yang nampak muka dia. Aduh wei. Ni pun dah ada. Tapi memang minat buat video ya? Ya. Okey. Biasa pakai kamera apa? Amin pakai yang phone lah. Main tu aku pakai Vivo model apa pun itu aku tak tahu lah. Tapi kebanyakannya aku banyak belajar dekat YouTube lah. YouTube juga aku pandang buat konten macam mana letak tag tema macam mana. Tapi sikit-sikit lah aku buat YouTube ni pun sambil suka-suka aja. Yang sampai nak tahap pelatahnya. Itu ajalah. Ya apa mungkin suka-suka ni sekejap. Kalau orang rajin buat, lama-lama akan datang merasa rezeki lah. Kan? Ya, insyaAllah. Nama channel, An Channel. An Channel ya? MUH. MUHD. AZRIF. Azrif AN. Muhammad Azrif An. Muhammad Azrif An. Tapi kebanyakannya konten aku ke kampungan lah. Kat sini nanya yang sampai lagi dekat keluar-keluar. Ya, ya. Aku ada interview YouTuber Wang Kita yang dekat Kampung Bukit Bangkung Sepang tu. Ya. Kak Nuraini Kerry yang buat masak tu. Itu pun aku ada subscriber juga. Ada subscriber juga kan? Ada. Aku ada pernah komen. Ya. Juga. Sebenarnya senang aja buat video ni dia nyam lah susah sebab macam aku buat cincainya dalam video aku tu macam Caca Marba. Ada kerja pada lagu lah kerja dia. Tapi mungkin dia ada satu akan datang tu ada satu video yang akan boleh naik kan. Ya. Aku buat pasal video pasal Kak Nuraini tu pun dia punya, aku punya penonton tu jadi 2,000 dalam masa yang sampai satu hari. Ya kan? 2,000 orang tengok sebab dia punya tempias, dia punya nama dekat YouTube tu. Itu Sampai YouTuber daripada batin tu siapa? Kumpulan apa itu? Apa? Kumpulan apa tu? Apa? Itu dia SPD. Acah. Dia pun ada tempat ramah kan? Iya, ya, betul. Aku ada senang tu aku pun ada subscribe. Buatlah. Tapi aku belum. Yeah. Aku belum nak komen lah. Cuma aku pun banyak belajar juga. Ada ni apa ni benar ni kadang-kadang kita nyamuk sangka tau. Sekarang mungkin subscriber orang dalam beratus aja. Ya. Mungkin video lepas ni orang buat 1-2 mungkin tiba-tiba dia meletup tau. Benda yang mungkin benda yang pelik-pelik selalu orang cepat naik. Bila dia satu video tu meletup, subscriber pun boleh naik cepat. Mendadak naik. Aku ada lah orang putih tau kan. Dia pergi tahu lah masa aku punya video tu. Mila juga hari mereka tengah bakar apa ni? Kemak api kan. Lepas tu dia ada komen situ. Aku punya tahu lah sebab dia pasal orang putih. Dia kata Pak Haji pergi lagi satu aplikasi ni supaya uang akan apa kan? Itu mungkin scammer lah tu. Entahlah itu orang jangan ikut tu. Kadang-kadang orang tu saja orang tu dia nak tipu orang tu. Jangan klik nanti tiba-tiba orang punya channel kena orang yang membuka. Sebab aku ni yang mudah terpedaya. Iyalah kena hati-hati tu. Betul. Katanya aku buat apa? Aku belajar orang buat apa? Terbelayar FB. Iya. Itu kan macam mana buat apa gambar depan kan. Okey, jom kita gagah macam ni. Tapi bila orang buka alah. Betul. Itu pun yang bapa elok lah buat video macam tu. Aku nak belajar kan. Aku nak belajar apa kiatnya macam minyak lah kiat. Macam gambar depan kan. Okey, kamu asli macam ni. Dia buka macam mana. Ya, betul. Tapi alhamdulillah lah buat video ni hanya suka-suka aja. Bukanlah kita nak aku nak buat satu apa nak ikut juga macam tu. Memang itu. Memang itu. Hanya idola aja. Ya. Betul lah. Ya apa? Semoga berjaya lah. Muhammad Azrif An. Ada lah itunya. Bolehlah pada yang menonton video aku ni, subscribe dia ni ya, bantu dia. Bila kalau kita tolong sama kita akan datang mungkin kita akan ditolong. Ya? Alright.